bukti dari pihak penggugat. Jadinya bukti dari pihak penggugat kan yang untuk berbicara panjang lebarnya kami belum bisa buka. Tapi sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam gugatan penggugat itu yang nggak jauh dari situ, nggak jauh dari apa yang sudah kita ketahui. Dan bukti-bukti itu juga ya masih belum ada, ya belum ada yang bisa kami beritahukan yang aneh-aneh gitu. Jadi masih bukti-bukti yang sewajarnya sesuai apa yang diajukan di dalam gugatan penggugat. Kayak gimana tuh bang? Iya bang. Seperti apa gitu bang? Kewajarannya seperti apa gitu? Buktinya gitu? Yang pasti bukti perceraian. Pertama akte nikah. Kedua akte lahir anak. Dan ini yang paling pertama. Tadi usah bilang dia. Tambahannya tadi bukti-bukti dari perjanjian di Polres. Perjanjian saling mencabut ya. Ya, mencabut. Ya itu aja saya rasa. Terus SP3 dari polisi. Ini itu aja yang di bukti-buktinya. Yang dikirim dari pihak Budina ya. Iya. Ada yang lain. Hanya itu aja. Dan selanjutnya juga ya, ini masih ada diberikan permintaan dari kuasa hukumnya. Minggu depan, Kamis depan akan ada penambahan bukti. Jadi masih bukti. Masih ada. Itu memang kewenangan. Kewenangan para pihak apabila mau mengajukan tambahan ya hakim akan memberikan. Dan nanti selanjutnya apabila pihak penggugat sudah selesai memberikan buktinya, kita itu menurut hukum acaranya di persidangan. Bang, kekurangannya apa bang kira-kira bang? Kok kayaknya nggak sekalian hari ini gitu bang diserahin buktinya bang? Kita nggak tahu, memang itu hukum acaranya. Hukum acara, jadi kita pengadilan aja sendiri itu tidak bisa memaksa harus hari ini semua. Itu majelis hakim akan mempertanyakan masih ada tidak tambahan bukti. Kalau masih ada maka majelis hakim akan memberikan waktu. Itu enggak bisa kita patokkan harus hari ini selesai. Oh gitu. Ada bocorannya Bang? Tambahan ini nanti untuk tanggal 2. Tambahannya yang minggu depan. Tanggal 2. Ya. Bocorannya apa bang kira-kira bukti tambahan seperti apa gitu? Belum tambahannya. Jadi ya. Nunggu juga lah, sama nunggu kita. Ya intinya bukti yang diajukan tadi sesuai dengan apa yang diajukan dalam gugatan. Jadi sesuai sama ya bang? Ya sama, mungkin ya kita nggak tahu nanti ada tambahan untuk tanggal 2 nanti. Apakah ada yang